Kau belum bayar. Pak, apa kau tahu siapa diriku? Aku ini adalah seorang wartawan. Aku hanya butuh waktu suatu hari untuk membuat tempat ini menjadi populer. Oh ya, benarkah begitu? Seharusnya kau malah yang membayarku, bukan aku. Kau tidak bisa lari ya. Dia memang mengincar pemilik restoran seperti kita. Dia ini seorang penipu. Hei, apa maksudmu? Aku ini seorang wartawan. Pembohong. Jangan coba-coba lagi. Aku tidak akan bisa untuk ditindas lagi. Lihat saja nanti. Aku akan membuat keinginanku menjadi kenyataan. Cekrek, 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 cekrek. Jadi kau ingin menjadi kaisar? Ini pasti seru. Kalau begitu, aku akan membantumu. Yang baru datang hari ini, bom fantastis. Dengan ini kau bisa melawan siapapun juga. Tapi ada 3 lawan yang akan mengganggumu. Gunakan ini, kalahkan mereka, dan kau akan menjadi kaisar. Akhirnya kau kembali. Aku tidak peduli, ini. Aku membelinya di pasar. Apa kau sungguh memikirkan tentang diriku? Aku memberimu hadiah. Dan jangan sentuh Lubi lagi ya. Sampai jumpa. Apa? Sang Siang! Tetap saja, dia masih memikirkan kakaknya. Baiklah, aku pasti akan membawanya kembali ke Gang Dongkuan. Wah, Paman! Aku paling suka pada Paman! Diao Chan, aku juga paling menyukaimu. Penjope! Menu khas Dongwon Kwan. Nasi goreng sapi. Zuge Liang, ayo coba. Bagaimana? Enak kan? Tidak seenak sosis. Tapi tetap enak. Sangat sulit mendapatkan pujian dari Zuge Liang. Makanan enak yang membuat orang bisa bahagia. Aku dengar impianmu adalah agar semua orang bahagia. Aku akan membuatnya menjadi kenyataan. Aku ingin semua orang menjadi bahagia. Permisi. Aku adalah seorang wartawan. Guru yang tersembunyi. Wah, aku sedang menulis sebuah artikel. Guru yang tersembunyi. Watch out! Jadi bagaimana? Apa aku melakukannya dengan bagus? Tentu saja. Tadi itu sangat bagus. Gabungkan kekuatan. Legend Hero Jiling yang palsu sama seperti asli. Waktunya pertunjukan. Kau seorang Legend Hero. Oh, bagus. Oh, aku suka posemu itu. Ha 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 ha!
Ternyata dia bukan wartawan. Jadi dia tidak akan menulis artikel tentang diriku. Oh, hey Lubi, aku baru saja akan menemuimu. Hmm. Dasar. Aku tidak akan mengampunimu. Gabungan kekuatan. Legend Hero Teja. Yang paling hebat. Ayo mulai. Kenapa kau sangat lemah? Huh? Ayo senyum. Sekarang tinggal yang terakhir. Sun Ce, kau. Kau menyebut dirimu yang terbaik di dunia, tapi sifatmu seperti anak-anak. Jojo, Sun Ce, kenapa mereka bertarung? Lumi, kau merusak duel ilmu bela diri kita dengan taktik. Sun Ce, apa kau kehilangan Teja? Jangan mengubah topik. Siapa pria konyol itu? Ada apa dengannya? Siapa kau? Kalian ingin tahu siapa aku? Ayo, datang ke Taman Tengah hari besok ya. Dan bawalah semua peri kalian. Jangan lupa itu. Apa? Apa? Sampai jumpa. Dia bisa meniru penampilan legend hero lainnya. Hah? Dia menari begitu norak dalam baju perangku. Dia bukan lawan biasa. Aku rasa kita harus melawannya bersama-sama. Hmm. Dirimu yang palsu tidak ada gunanya. Kau pikir aku tidak bisa mengenali pejuangku? Hmm. Kalian begitu tenang. Tidak ada legend hero yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Aku yakin ini berhubungan dengan Zhang Jiao. Tapi, kenapa Cao Cao belum datang? Apa dia sudah dikalahkan? Dia pasti bertarung sendiri. Maaf kalau aku terlambat. Ya ampun, kau dengar tadi dia minta maaf? Dan si Mai tidak bersamanya. Apa dia Cao-Cao yang asli? Apa yang kalian lakukan? Dia marah. Ini pasti Cao-Cao yang asli. Sangat sombong. Dia pasti Cao-Cao yang asli. Tuan, hah? Maaf kalau aku terlambat. Kenapa Lubi memanggil kita ya? Apa dia akan minta maaf? Ada apa? Kenapa mereka berkumpul? Dia pasti pikir dia tidak cukup kuat. Dia pikir kita rintangan terbesar menuju kemenangannya. Apakah kalian pikir itu benar? Kami pikir... Tiara! Kalian adalah korban pertama sebelum kelahiran Kaisar. Tidak! Aku tidak mau berakhir seperti ini. Kita masih melakukan banyak hal.
Kita masih harus menyebarkan musik rock kita. Rock and roll. Tuan! Kekuatan peri, serangan api! Kita tidak bisa keluar. Gabungkan kekuatan! Lightning Hero Gandor! Ya! Kalian tidak akan bisa menghancurkan aku. Aku hanya perlu mengalahkan kalian bertiga dan aku akan menjadi seorang kaisar. Ayo, kita bermain sekarang. Waktunya pertunjukan. Serangan api. Dia kan tidak punya peri. Bagaimana bisa menggunakan kekuatan peri? Dia kuat. Tentu saja, yang akan menjadi kaisar berada di tingkat yang berbeda. Aku akan mengalahkan Mujiling. Bangkitlah, Trisula Bunglon. Serangan api, petir, es, tiga gelombang Bunglon. Apa kau terluka? Kaisar akan mengampunimu. Tenang saja. Tuan. Tuan. Tidak. Tuan. Teja. Gami. Wang. Kembalilah. Ini tidak bisa terjadi. Tidak mungkin. Sun Ce! Sadarlah. Pertarungan ini belum berakhir. Ini adalah contoh yang bagus untuk kalian. Bagaimana?
Apa kalian akan berlutut di hadapan Kaisar Yuan Su? Inilah jawabanku. Pertarungan terakhir. Satukan perisai. Legend Combine. Berbagai warna dan bentuk. Legend King Chameleon. Kita harus menyelamatkan para peri. Zugelia, bergabunglah. Ayo, Simai. Satukan perisai. Legend Combine! Datangnya pejuang terbaik, Legend King Majesty! Cahaya terang Phoenix! Legend King Phoenix! Bentuk lengkap! Tembak! Lam! Kita akan membuat ini menjadi semakin seru. Baiklah, sinar beton. Akan kubalaskan dendam Sun Ce. Mode akhir. Kaliber Majesty! Serangan Majesty! Hah? Itu Phoenix! Dia juga bisa menyalin Legend Machine! Kaisar bisa melakukan apapun. Mode akhir! Tornado Bulan! Dia terlalu kuat. Apa ini akhir perjalananku? Aku tidak bisa melindungimu. Maafkan. Maafkan aku, Tuan. Tuan, kami yang salah. Maafkan aku, Chow. Kalian semua berjuang sebaik mungkin. Aku tidak bisa membuktikan diriku. Walion. Sayangnya, perjalananku sampai di sini. Chow! Tuan, awas! Sekarang yang terakhir. Aku akan menyikirkanmu dan menjadi juara Dream Battle. Aku akan menjadi kaisar yang menggunakan segel kerajaan. Zugelia. Zugelian. Tidak.
kemampuanku tidak bisa membantumu memenangkan Dream Battle. Tuan, jujur saja, ternyata kau lebih baik dari yang aku duga. Sampai jumpa, Tuan. Zugeliang! Kakak, aku bahagia bisa bersamamu selama ini. Tidak, jangan pergi. Ganmu, Jangbi, Jun, Wang Jun, Baco, jangan pergi. Sudah selesai. Lubi, Chow Chow, Sun Che, semuanya sudah aku singkirkan. Segel kerajaan sekarang menjadi milikku. Yuan Zhu akan menjadi kaisar dunia yang baru. Paman, apa itu seorang kaisar? Seseorang yang menguasai dunia. Apa paman pernah melihat seorang kaisar? Sebentar lagi, dunia baru akan segera datang. Lepaskan! Ini sudah berhari-hari. Apa kau tidak akan berlatih? Aku tidak ingin berlatih ilmu bela diri lagi. Merepotkan. Hei, apa ini? Lepaskan aku. Kakak. Ada apa ini? Dia sudah dipilih sebagai istri kelima kaisar. Istri kelima kaisar? Ayo jalan. Kakak. Kakak, tolong. Kakak. Sang Siang adalah istri kaisar. Wah, jika dia seorang istri kaisar, kakaknya setuju. Ini bagus, sangat bagus. Baiklah, roti kaisar. Rasakan kaisar baru kita meleleh di mulutmu. Halo, aku beli satu. Ini dia. Iya. Terima kasih. Aku beli satu. Tunggu, tiga bungkus saja. Kau datang lagi. Tunggu sebentar ya. Hadiah kepada kalian semua berdasarkan persembahan kalian. Kaisar Yuan Zhu! Hidup! Kaisar Yuan Zhu, hidup! Kaisar Yuan Zhu, hidup! Tuan! Kenapa kepalaku tiba-tiba sakit?
Tuan! 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 Kepala. Tuan! Kepalaku! Tuan! Tuan! Bangun, Tuan! 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 Tuan, bangun! Tuan! Tuan! Kakak, bangun! Kakak! Kakak! Kau yang terbaik di dunia! Buka matamu! Ayo bangun, Chow-Chow! Tidak ada gunanya lagi. Kita harus menghancurkan medan ini dulu. Kita serang bersama-sama. Serang seperti petir! Serang seperti api! Taklukan seperti angin! Kekuatan seperti tornado! Api! Petir! Peledak itu menjebak seseorang dalam pikiran seseorang. Para pejuang kita pasti terkurung dalam pikiran Yuan Shu. Apa? Jika kita membangunkan mereka, mereka akan kehilangan kesadaran mereka. Apa kau akan masuk ke dalam pikiran Yuan Shu? Peri tidak boleh memasuki pikiran manusia. Jika terjadi kesalahan, kau bisa tiada. Dalam mimpinya, dia pasti menjadi kaisar setelah memenangkan Dream Battle. Ada yang harus masuk ke sana dan mengatakan yang sebenarnya. Kalian tunggu di sini. Kalau aku sampai tiada, kalian cari jalan lain. Tuan! 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 Kau terlihat cocok memakai celemek. Apa kau sudah melupakan impianmu? Apa aku mengenalmu? Impianku menjadi tukang roti besar. Apa yang kau lakukan? Rotiku. Rotiku. Aku menyesal menyerahkan hidupku dalam mimpimu. Kau bilang kau ingin membuat semua orang bahagia. Kau mengatakan impianmu yang tidak masuk akal. Sekarang apa yang kau lakukan? Masih saja seperti itu. Ini roti sosis. Zugeliang. Kalian berdua, kalian akan dipermalukan di duniaku ini. Bawa mereka ke hadapanku. Hey. Berlutut dan berikan kesetiaan kalian. Berikan kesetiaan kalian. Hentikan. Sun Ce,
Chow Chow, ayo bangun. Kita dalam dunia fantasi Yuan Shu. Ini tidak nyata. Dream Battle masih belum berakhir. Bagaimana dia bisa tahu? Hei, ada peri di sini. Cepat, serang dia. Ayo sekarang. Kekuatan peri, api. Kekuatanku tidak bekerja dalam mimpi Yuan Shu. Kita butuh bantuan Chao Chao dan Sun Che. Sun Che, kita selalu berlatih bersama. Ingatlah impianmu. Ayo kita bertarung bersama. Chao Chao, kita masih belum membuktikan diri. Ayo sadarlah. Apa kau akan diam saja saat kejahatan berkuasa? Kita saling bertarung, tapi kita tidak bisa menyanyiakan impian kita. Ayo, bangunlah! Aku mohon! Ayo, bangun! Kalian menunggu. Bagaimana kalau kita semua gagal? Apa kau hanya akan menyelamatkan Lubi? Tidak bisa. Ayo kita selesaikan ini dan lihat siapa yang lebih kuat. Ini milikmu. Aku masih yang terbaik dalam dunia mimpi. Aku masih menghancurkan kejahatan dalam dunia mimpi. Yuan Shu, kau akan menyesal. Gabungan kekuatan. Hand on. Pulang harimau. Kekuatan yang berjaya. Gabung peri. Aku tidak ingin mereka ada dalam duniaku. Ayo serang mereka. Apa yang kita lakukan di sini? Aduh, kenapa kita memakai ini? Yuan Shu sudah mengelabui kita. Mereka itu kan hanya bertiga. Ayo cepat kalahkan mereka. Siapa yang berani? Kalian berani melawanku? Kalian akan dieksekusi. Gabungkan kekuatan. Legend Hero Jilin. Yang palsu sama seperti asli. Waktunya pertunjukan. Yeah.
Waktunya mengalahkan kalian semua. Tiga kombinasi. Lihat ini. Tiga kombinasi. Api, petir, es. Tiga gelombang bunglon. Kalian ada di dalam duniaku. Kalian tidak bisa mengalahkan diriku. Jadi tunduklah kepada kaisar kalian, maka aku akan mengampuni kalian. Dia benar. Aku tidak bisa mengalahkan dia sendiri. Sun Ce, Chow Chow, mari kita gabungkan kekuatan. Aku setuju. Ayo. Lebih baik daripada menjadi warganya. Aku akan menghancurkan kalian. Berani sekali kalian. Tiga kombinasi. Kami yang memiliki tiga kombinasi. Aku percaya padamu, Garbu. Ayo, kita akhiri dia. Impian konyolmu akan berakhir. Serangan kami beda. Serangan Phoenix. Serangan naga hijau, Garbu. Kaisar akan hidup selamanya. Pertarungan terakhir. Kaisar membutuhkan pengawalnya. Datanglah Jenderal Peri. Kekuatan Peri. Petirnya merusak mesin kita. Rasakan ini. Kalian tidak akan bisa menang. Kalian ada di duniaku. Tidak. Kita pasti menang. Kalau kita bekerja sama. Itu lebih baik daripada dikalahkan olehnya. Itu benar sekali. Ayo. Ayo. Apa ini? Aku tidak bisa mengendalikannya. Ada legenda dalam Dream Battle. Saat pejuang berbeda dengan impian berbeda bersatu, legend mesin paling hebat akan muncul. Apakah kita sedang melihat saat itu? Apa ini? Kekuatan abadi yang tidak pernah hilang. Bergabung Legend King Eternity. Kekuatan abadi. Serangan keabadian. Apa ini? Ini hanya mimpi. Mode akhir. Kaliber keabadian. Pedang keabadian. Yeah!
Serangan itu membuat portal dalam mimpinya. Jika kita tidak ingin terjebak, kita harus keluar sekarang. Ayo cepat! Kami dulu! Kau akan terjebak di sini untuk selamanya. Ayo, lepaskan! Aku tidak ingin hidup sebagai... Lebih baik kalau aku tinggal di sini saja. Tempat ini nyata bagiku. Ini duniaku. Lepaskan. Tuan, kebohongan tidak akan pernah menjadi kebenaran. Tuan, portal itu mulai menutup. Ayo. Maafkan aku, Sugalian. Kekuatan peri, Komando. Tidak. Buat itu menjadi kenyataan. Apa yang kau lakukan di sini? Kaisar Yuanshu tidak membutuhkan orang seperti dirimu ini. Makhluk tidak murni. Pergilah! Maafkan aku, Zugalian. Maafkan aku. Apakah ada yang tiada? Karena aku, Zugalian. Apa yang terjadi padamu? Impian konyolmu. Kau tidak bisa mencapainya tanpa diriku. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku pikir kau akan menghilang seperti susu. Aku tidak akan menghilang sebelum impianmu jadi kenyataan.
Ini dunianya Yuan Shu. Hujat kaisar kalian! Dia memutuskan hidup dalam mimpinya. Aku tidak menduga ini. Yahoo! Dream Battle memang menyenangkan. Fantastis! Makin kuat ini demi kamu.